welcome to my YouTube channel. Dengan gua Angki. Sekarang gua lagi di daerah Sarinah, di Jalan Tambin. Gua lagi mau menyeberang di zebra cross, yang katanya zebra crossnya ini agak mirip dengan zebra cross di Jepang. Zebra cross ini ada di antara 4 gedung tinggi. Pertama itu ada di gedung Sarinah, depannya ada gedung Bawaslu, depannya ada gedung Jakarta Theater, dan terakhir itu ada gedung Jaya Building. So, gua sengaja pilih jam 8 pagi karena ini jamnya cukup peak hour buat orang kantoran, orang mulai beraktivitas. So, gua mau lihat segimana crowded daerah sini ya, apakah sama seperti di Jepang. Let's go. Gue mau nyebrang dari Bawaslu ke depan Sarinah. Dari ke HP tengah-tengah sini, kalian bisa ke halte Transjakarta yang ada di sana. Ini gue lagi mau nyebrang lagi ke Sarinah, tapi masih lampu merah. Oh, gue lagi nunggu. Sudah hijau, gue mau nyebrang. Nyebrang di sini harus dilihat sebenarnya lebih susah. Juga ada petugas yang bantu buat ngatur lalu lintasnya. Terus di sana juga ada di tengah-tengah. Itu juga ada kantor polisi. Ini petugasnya nahan motor ketika orangnya lagi nyebrang karena lampu hijau untuk motor dan mobil di saat yang berbarengan sama lampu hijau untuk orang. So that's why ada mobil yang mau belok, ada orang yang mau nyebrang, dan petugasnya bantu untuk halangin motor dan mobilnya. Ini orang pada nyebrang, ini motor pada jalan juga. Motor, mobil, orang di sana. Dari gedung Sarinah ke gedung Jakarta Theater. Sekarang masih lampu merah. Masih pada jalan mobil. Kita tunggu bentar lagi ya.
kalau nyebrang, meskipun lampu penerangannya buat orang berwarna hijau, tapi motor, mobil pada jalan juga loh kalau mau belok ke kiri. Sekarang lampu hijau buat mobil sama motor, tetapi di sana itu ada lampu hijau buat penyeberangan orang. So, mobil, motor, dan orang ketika nyebrang akan saat berbarengan. Oke, sekarang gua menyeberang dari gedung Jakarta Theater ke gedung Jaya. Sekarang gue udah nyebrang dari depan gedung Jakarta Theater ke depan gedung Jaya. Gue udah kembali ke posisi semula. Untuk zebra cross di depan Sarina cukup rapi. Pada nyebrangnya di zebra crossnya nunggu lampu lalu lintas dan masih dibantu sama petugas. Karena ada suatu waktu lampu hijau untuk mobil, motor, dan orang kita ada bersamaan. Tunggu kemudian lagi sampai ketemu di video. Bye. Ini halte Transjakarta yang paling dekat dari zebra cross tadi, namanya halte Sarina. Zebra cross tadi.